Kita tahu ya, Pren, Chopper adalah dokter kapal yang berperan besar dalam kesehatan semua kru topi jerami. Dia selalu ngerawat kru yang abis duel, walau dia lagi bonyok-bonyok juga, Pren. Impian besar Chopper itu adalah impian semua dokter, tahu, Pren. Dia pengen jadi dokter yang nyembuhin semua jenis penyakit. Mulia banget ya buat seekor binatang. Oda Sensei selalu kasih tahu kita, Pren, kalau di dunia One Piece ada penyakit ganas yang nggak bisa disembuhin. Kayak penyakitnya Law, penyakitnya Genie, dan penyakitnya Roger. Apa impian Chopper ini akan relate ke suatu hari nanti di akhir cerita One Piece? Karena gini, Pren, kayaknya di akhir cerita One Piece nanti pertarungannya tuh bakal parah banget ya. Jadi ini peran Chopper tuh bakal terpakai penuh di sini kali ya.